Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Anggunes LMN. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau membahas tentang cleanser. Jadi kemarin waktu cleanser Love Nature aku belum sempat nge-review. Nah, terus ini rilis lagi produk terbaru dari Essential Face Cleanser dari Papaya Essential. Jadi aku memperbandingkan dua produk ini, sama-sama mau review ya. Oke teman-teman, manfaat cleanser itu bagus banget ya buat wajah, bisa untuk membersihkan wajah, untuk mencerahkan wajah, untuk mengecilkan pori-pori, untuk mencerahkan wajah, terus dia itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Nah, yang pertama itu ada Love Nature cleanser dari Love Nature yang kemarin aku udah nge-review tentang toner sama face creamnya. Sekarang aku bakal brightening cleansernya. Ini dari Hibiscus Lemon, manfaatnya banyak banget ya, termasuk untuk mencerahkan wajah karena dari lemon. Lemon itu untuk wajah tuh seger banget, bisa menghilangkan ketuaan gitu, bintik-bintik hitam di muka. Nah, yang kedua itu ada dari Face Cleanser Papaya Essential. Dia itu bisa untuk mencerahkan dan menenangkan kulit karena kandungan dari papaya itu bagus banget teman-teman buat muka kita. Jadi, kulit itu terasa halus dan lebih segar. Oke teman-teman, jadi aku memperbandingkan antara dua produk ini, yang satu ditaruh di kanan, yang satu di kiri. Oke, kita lanjut dulu. Oh iya, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, untuk milinya aku bakal ngasih tahu ke kalian. Jadi kalau yang face cleanser papaya itu 75 ml, kalau yang ini lebih banyak ya, yang toner 125 ml, karena ini harganya 110.000, yang ini harganya 50.000. Oke, kita mulai. Aku mulai dari yang si Love Nature ya. Dari wanginya itu seger banget, kayak wangi lemon-lemon seger gitu. Jadi enak banget guys di wajah. Oke teman-teman, jadi yang Love Nature ini pas aku aplikasiin ke muka nggak ada rasa panas, nggak ada rasa reaksi apa-apa gitu, jadi enak-enak aja, jadi muka langsung lembut. Jadi kalau cleanser kalian pijit-pijit ya, biar untuk mengangkat kotorannya cepet gitu. Oke, aku mau eksperimen yang selanjutnya, yang dari papaya. Bener-bener wanginya kayak krim-krim papaya gitu. Ada rasa-rasa papayanya banget. Teman-teman, cleanser itu penting loh. Cleanser, toner itu dalam sehari sekali itu penting banget buat wajah. Jadi kayak vitaminnya muka kita gitu. Wanginya bener-bener harum banget dua-duanya. Dan lebih lenturan yang Love Nature ya menurut aku. Ini agak kasar sedikit. Maaf ya teman-teman, masih batuk. Jadi di aplikasinya masih kasar, kasaran papaya gitu. Jadi Love Nature lebih lembut, terus dia lebih lengket gitu teman-teman. Buat yang papaya. Serius, yang papaya enak banget wanginya. Oke, kita diemin untuk beberapa menit. Terus aku mau hilangin pakai toner. Kalian bisa ngeliat sendiri nanti yang lebih mengangkat dari cleanser papaya atau Love Nature. Oke teman-teman, jadi ini udah aku diemin selama 5-10 menit. Dan kalian bisa ngeliat sendiri, yang Love Nature langsung ngeresap dan ini masih kelihatan lembab. Dan aku baru ngerasain reaksinya kalau yang Love Nature nggak panas, ini rada agak panas gitu. Mungkin lagi reaksi ya. Tapi menurut aku kalau untuk manfaat sama aja, untuk mencerahkan, untuk mengangkat sel-sel kulit mati, jadi untuk bisa mencerahkan wajah gitu karena bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah kita. Oke teman-teman, jadi aku ini pengen pakai toner, aku pengen ngeliat karena aku pengen double cleanser. Aku mau ngeliat ini lebih bagus mana, papaya atau si Love Nature itu. Jadi nanti kapasnya kita bedain ya.
Ini yang pertama dari si Love Nature. Oke, aku pakai kaca aja deh. Love Nature dulu ya, teman-teman. Oke, jadi aku lanjut buat yang si papaya. Oke, guys, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian hasilnya kayak apa. Ini dari yang Love Nature, ini dari yang Papaya. Jadi tuh lebih kelihatan si Love Nature, agak kelihatan dikit gitu. Tuh, jadi agak kuning gitu. Kalau ini masih agak bersih. Jadi untuk produknya lebih bagus si Love Nature, cuma untuk manfaatnya sama aja cleanser itu untuk mencerahkan wajah, untuk mengecilkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati. Jadi kita penting banget ya sehari sekali pakai cleanser dan toner. Oke, teman-teman, jadi itu aja review dari aku. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.